Woo! Satu ringgit, dua ringgit, tiga ringgit. Tak cukup kaya, tak cukup kaya. Ada lagi duit ni. Duit. Kaya. Ni, pokok ni. Pokok tu. Tu. Semua ni aku yang punya. Bolehlah lepas ni nak beli helikopter. Jauh nak datang bahagian Datuk ni. Kalau naik kereta, kita kaya. Level-level kita naik helikopter. Kaya kan? Mana driver ni? Kata nak pergi sarapan. Nak kira duit dulu. Kanda, mengapa jadi begini? Sudah lama tidak ketemu. Sedih Dinda Rehanya. Perut makin membuncit. Kaki makin mengecil. Oh, Kanda. Sedihnya Dinda. Panasnya. Ni. Mana tadi driver tu? Kita ni kaya-kaya ni. Tak bolehlah jalan sendiri. Ni. Ladang ni. Kelapa-kelapa ada 100 tan ni. Kita yang punya. Dahlah nak hantar ke Dubai. Manalah. Ain. Ni, Ain. Ni pergi panjat sikit kelapa tu, Ain. Pergi panjat. Ni nak beli helikopter ni. Kau ni menangis. Buat apa? Nangis. Ni, duit ni yang penting. Duit ni. Kau ni tak habis-habis nak berangan. Kau tengok tak? Kanda ku ini. Macam ni kayanya. Kanda. Kanda. Banyak tempahan nak kena buat hari ni. Ya Allah. Manalah pekerja aku dua orang eh. Dah pukul 8 dah ni. Tak sampai-sampai lagi. Ya Allah, kat situ rupanya dua orang ni. Naik minyak pula aku. Hei, Syafiqah Ishak dan Nuraini Abu Bakar. Ya Allah. Masuk kerja berangan ni. Kerja ladang dengan bulu mata ni, dengan kasut tumit tingginya, duk pulai-pulai dekat orang-orang tu. Kenapa? Bos, nak gaji. Nak gaji? Semalam dah bagi, nak lagi? Tak cukup. Bos, cuti boleh. Gundah gulana lah, bos. Allah. Begini jadinya. Mampus aku kalau macam ni. Bagilah berangan sikit, bos. Kata berangan percuma. Bos, saya cuti, bos. Bos. Ya Allah, ni gila duit, ni gila cuti. Sesuai sangatlah. Dah, sekarang ni tolong. Angkat ni, kita nak hantar dekat sana. Tak boleh cuti, ya, bos? Tak boleh. Dah masuk kerja tim, ke, bos? Tim Sahabat Bagi Malaysia nak datang ni. Kita nak sediakan 100 biji kelapa. Dah. Pukul 8. Bos, kerja pukul 8. Cepat. Ikas, Syafiqah. Tak boleh tolak, bos. Tolak. Bos, tak boleh.